Pak Negara. Jody Ahmad, pemain yang turut dilaporkan mendapat kerakyatan Indonesia dan kini berada dalam pasukan Piala Malaysia JDT menentang pasukan PJ City. Pada aksi perlawanan pertama pusingan 16 tempoh hari dengan corak permainan yang tangkas, pantas Khairil Mohaimin. Hantaran untuk Darren Lock, peluang Darren Lock terjadi tampan oleh Jody Ahmad untuk lontaran ke dalam pertama bagi pasukan PJ City. Tolakkan ke depan tidak menjadi dari R. Kogileswaran. Satu percubaan jauh, cantik gol. Bergson, malam ini dia mencipta jumlah jaringan yang ke-40 untuk pasukan Harimau Selatan. Permainan baru berusia 3 minit memasuki minit yang ke-4. Satu ledakan panjang dilakukan oleh Bergson, penjaring terbanyak Liga Super musim ini dengan 29 gol. Menjaringkan gol pertama pasukan JDT ke atas PJ City. Oh, sungguh menarik jaringan yang dilakukan oleh Bergson. Perhatikan turning, one touch. Dia merembat kencang ke penjuru kiri. Terpaku dibuatnya Kalamullah Al-Hafiz. Cantik jaringan itu. Tiga sentuhan tampanan diikuti satu tembakan jauh dilakukan oleh Bergson dan Silva. Nampaknya warna 1-0 JDT di depan. Ketika perlawanan di Kelana Jaya tempoh hari, dilaporkan penyokong-penyokong JDT melakukan sumbangan sebanyak RM3,000. Stadium Sultan Ibrahim, juara 9 kali Liga Super. Dan musim ini mereka memburu treble untuk melakukan satu lagi kejayaan. Tengah untuk menantikan hantaran-hantaran dari rakan-rakannya. Jaringan gol pertama tadi sungguh menarik. Jody Ahmad. Oh, cantik pertukaran hantaran. Suaran Kogi merupakan antara produk yang dilahirkan oleh sekolah sukan dan juga seorang lagi peledak utama, Fernando Martin Forestieri. Oh, cantik. Sudah pun berlangsung 16 minit. Syahrul. Satu gerakan diatur oleh pasukan PJ City dan satu percubaan. Ramadhan untuk Nazmi Faiz Mansur. JDT menguasai permainan secara peratus penguasaan setakat ini. Darren Lock dirampas mula oleh Jody Ahmad. Dan pada minit ke-5 melalui jaringan Syahrul Saad. Pada aksi perlawanan pertama pusingan 16, mereka sentiasa mengejar bola untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain tuan rumah. Jody Ahmad. Oh, cantik through pass itu. Pasukan Penang merupakan pasukan yang tekan, namun musim ini dalam saingan Liga Super, kedudukan Penang
dengan Kelantan menang 1-0 pada perlawanan pertama lalu. Satu hantaran mencari Khalil Mohaimin. Tandukkan ke depan, ditanduk keluar oleh Jordi Amado untuk sepakan penjuru yang ketiga. Dan dilanjutkan oleh pengadil perlawanan Karol Azwan Kidam. Mungkin saya kira sekitar pekan bekas pemain pasukan Negeri Sembilan pada musim 2016 dan 2020. Jordi. Kecewa Bergson. Dan sekaligus gerakan serangan yang tidak menjadi yang cuba dirancangkan oleh Bergson, penjaring gol pertama minit keempat, mengakhiri perlawanan separuh masa pertama. Separuh masa yang kedua, aksi TM Piala Malaysia, perlawanan yang kedua, pusingan 16. Menanti pasukan yang memenangi perlawanan ini di diwakili oleh Syafiq Ahmad dalam kerjaya bola sepaknya. Jordi Aman. Oh, backheel cantik, merupakan mem juara saingan Liga Premier. Oh, satu tandukan. Tujuh minit pertama di separuh masa yang kedua, menyaksikan kuisan ke tepi. Shivan pilih percubaan dari career guard PJ City melalui sepakan percuma. Nathaniel Hong Wan. Bola dikeluarkan dari kawasan bahaya. Darah Syam. Jadi dia menggunakan gabungan dua. Setakat ini kelibat ataupun sumbangan Nathaniel Hong Wan nampak begitu terserlah pada perlawanan setakat ini. Persiapkan percuma ini untuk Safiq. Cantik hantaran itu, peluang namun. Jadi dia mengekalkan momentum penguasaan permainan. Namun penyudahan Exxon minit keempat permainan. Jordi. Feroz untuk Safiq Rahim. Jordi Aman. Wan. Afiq. Afiq Fazail. Bergson. Oh, cantik untuk Forenstari. Peluang dan itu dia gol. Fernando Forenstari menjaringkan gol kedua yang dinantikan oleh penyokong-penyokong pasukan JDT. Akhirnya penantian untuk gol kedua terhasil pada minit ke-73. Dia dibawa masuk di separuh masa yang kedua. Dan Forenstari menjaringkan gol yang cantik untuk menewaskan penjaga gol pasukan PJ City, Kalamullah Al-Hafiz. Satu umpanan cantik dilakukan oleh Bergson. Gandingan keserasian di antara Bergson dan Forenstari sememangnya tidak dinafikan. Melalui gerakan cantik, umpanan yang begitu baik dari Bergson. Perhatikan sungkitan dilakukan oleh Fernando Forenstari, bekas pemain Melaka United. Dia untuk Kumaran. Darren Locke. Agak jauh Jordi Ahmad mengawal pergerakan Darren Locke. Eskomaran
Sentuhan pertama dari Safawi sebentar tadi. Akhir untuk dilakukan. Jadi GDT semakin menghampiri pintu. Jadi peluang terbaik dari pasukan PG City melalui Mahali Jasuli sepanjang permainan. Melalui tandukan ke belakang Mahali yang terkena palang gol. GDT mahu kembali sekali lagi ke pentas Stadium Nasional Bukit Jalil. Untungkan rentak serangan mereka. Mahali Jasuli mengawal permainan untuk PJ City. Hantaran dari Mahali dikeluarkan oleh Jody Ahmad. Kejuaraan yang penuh bermakna. Hantaran cantik. Peluang di sana. Tarungan ini pada bila-bila masa. Jody Ahmad. Afiq Fazail. GDT Mara mencari gol yang ketiga. Dan itu dia, tiupan whistle sudah pun dibunyikan. Maka Hector Bidaglio berjaya membawa pasukan GDT ke pentas suku akhir TM Piala Malaysia. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime.